pakai songket baju Melayu. Kami menghibur tuan dan tuan dalam acara Rona Melayu. Kami menghibur tuan dan tuan dalam acara Rona Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan penonton setia Rona Melayu di manapun saja berada. Semoga pada petang hari ini kami menjumpai tuan-tuan dan puan-puan penonton sekalian dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan orang-orang terkasih di sekitar kita bersama. Kita pantun dulu ya, Pak Yer ya. Boleh. Apa dimakan dalam perahu bolu komojo dipotong-potong? Selamat berjumpa dalam program Rona Melayu dengan bahasan ekspedisi Candi Sintong. Tuan-tuan dan puan-puan, petang ini sebagaimana pantun yang sudah kami labuhkan ke hadapan kita bersama bahwa tajuk bincang kita adalah ekspedisi Candi Sintong. Apa yang dilakukan dalam ekspedisi Candi Sintong ini dan kami pun sudah mengundang salah seorang tim dari ekspedisi Candi Sintong. Alhamdulillah sudah bersama kita, yaitu Pak Syahyar Wanzam atau yang kita kenal atau kita sapa dengan Pak Yar. Assalamualaikum Pak Yar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Pak Yar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi nanti kita nak tanya-tanya dengan Pak Yar terkait dengan ekspedisi Candi Sintong. Sintong ini berada di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Apakah memang betul di situ ada candi? Kalau ada candi, bagaimana peradaban di kawasan tersebut dan lain sebagainya? Kita akan banyak cerita nanti dengan Pak Yar yang merupakan salah satu dari tim yang turun. Nah, tadi kami sempat bincang-bincang dengan beliau bahwa tim sudah turun untuk kali yang pertama sekali, kemudian nanti akan ada datang lagi ke lokasi untuk kali yang kedua untuk menggali hal-hal yang barangkali belum tergali pada terjun ataupun penurunan yang pertama. Insyaallah kita akan bincangkan nanti. Namun sebelum itu, Pak Yar dan tuan-tuan dan perempuan, kita akan dengarkan satu lagu yang bertajuk lagu dia Tualang Tiga bersama Puan Diana dan Sanggar Latah Tuah. Kita dengarkan lagu berikut ini. Tua Lang Tiga.
Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan penonton Ronda Melayu dimanapun saja berada. Bagi yang baru saja menonton Ronda Melayu pada petang hari ini, tajuk bincang kita ialah ekspedisi Candi Sintong bersama salah seorang tim ekspedisi Candi Sintong, Pak Yar, ya, Syah Yarwan Zam, atau yang kita akrab memanggil dia dengan Pak Yar begitu. Baik, Pak Yar, saya ingin memulai diskusi kita ataupun bincang kita pada petang hari ini dengan pertanyaan awal. Kenapa disebut dia ekspedisi Candi Sintong? Kemudian kenapa ekspedisi ini dilakukan? Dan kalau boleh saya menyambung lagi pertanyaan dia itu, petunjuk awal dari adanya Candi Sintong ini dari mana didapatkan sehingga kemudian ekspedisi ini dilakukan? Silakan Pak Yar. Baik. Untuk perkenalan pertama, mungkin tak banyak yang tahu Candi Sintong itu di mana. Walaupun di awal sudah sampaikan Candi Sintong berada di Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di wilayah Sidinginan, tepatnya lagi tuh di kepenghuluan Sintong, di tepi Sungai Rokan. Nah, beberapa ekspedisi memang telah dilakukan di wilayah itu, tapi ekspedisi kali ini agak lebih istimewa karena menyangkut ada satu temuan yang penelitian sebelumnya tentang parit kuno Sintong, Kuno Candi Sintong. Nah, ini perlu diteliti lebih lanjut kemana arahnya, seberapa dalam dan apa manfaatnya. Nah, dari awal-awal memang sudah ada beberapa kajian tadi, tapi ada yang lebih tua lagi dari sumber literatur. Jadi petunjuk awalnya itu dari laporan penelitian Belanda, namanya N.J. Krom, pada tahun 1914, yang menyatakan bahwa di hulu Sungai Rokan itu terdapat candi. Nah, itu awal mulanya. Kemudian dilanjut dengan petunjuk-petunjuk awal dari nama dia agak susah sedikit nih, Gilles de Jong, itu asisten residen Belanda di tahun 1929, menyatakan bahwa terdapat tinggalan Hindu di muara Sungai Sintong. Nah, ini kemudian dilanjutkan lagi dengan laporan dari Tideman tahun 1935, kemudian Snyder pada tahun 1939. Nah, kemudian terputus nih. Dari 1939 sampai akhirnya 1973 ada penelitian di wilayah ini. Tetapi memang penelitian tersebut masih dirasa perlu diteliti lebih lanjut. Ada 1973, 1978, kemudian ada temuan-temuan benda emas di sana. Yang sekarang salah satunya, satu mangkok emas itu ada di Museum Sang Nila Utama, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Nah, untuk itulah perlu ada kajian-kajian lebih lanjut. Dan itu juga menjadi petunjuk-petunjuk awal untuk kami tim ekspedisi Candi Sintong ini turun ke lapangan, mengecek kondisi sekarang dan pemanfaatan khususnya di parit kuno Candi Sintong. Baik. Menarik tuan-tuan dan puan-puan, tadi disebutkan petunjuk-petunjuk awal itu berdasarkan laporan. Dan beberapa nama disebut, nama-nama Belanda, laporan-laporan dari Belanda. Kemudian ada penelitian di tahun 90-an, 1973 juga ada. Termasuk juga setelah itu dilakukan sejumlah penelitian. Tapi pertanyaan kita adalah, dalam laporan itu Pak Yar, yang dituliskan oleh Belanda itu, apakah Candi Sintong itu disebutkan namanya, atau hanya Sungai Rokan saja, atau disebutkan secara detail? Nah, baik, yang di laporan pertama 1914 ini oleh N.J. Krom ini tidak menyebutkan nama, karena masih di tahun 1914 ini jauh ke belakangnya itu catatan tak ada lagi, tidak ditemukan, sampai ditemukan nanti prasasti Porlak Dolok. Nah, N.J. Krom tidak dapat menemukan satu nama terhadap tinggalan ini, dan N.J. Krom awalnya memang tidak menemukan lokasinya, hanya mendapatkan wilayah, nama wilayah di hulu Sungai Rokan. Yang agak lebih mendetail itu Gilles de Jong, itu agak lebih mendetail menyebutnya di muara Sungai Sintong terdapat tinggalan Hindu Buddha. Nah, yang lebih mendetail di Tideman dan Snyder yang sudah bisa menyebutkan Candi Sintong di muara Sungai Sintong. Nah, itu jadi lebih mendetail ya. Awal-awal masih jauh lah
hanya menyebutkan wilayah aja gitu ya kira-kira. Jadi karena mungkin di awal tuh mereka tidak menemukan di mana karena ketutup kekayuan karena pohon segala macam. Karena barang ini tertinggal, candi struktur ini tertinggal jauh sekali beratus tahun tidak pernah dijamah lagi oleh manusia. Sama dengan beberapa temuan-temuan yang lain, misalnya yang agak besar kita ketahui Candi Muara Takus lah ya. Nah, itu The Groot 1860-an dengan menggunakan istilah ditemukan. Ya. Karena itu sudah tertinggal jauh sebelumnya oleh manusia-manusia peradaban zaman lalu. Ya, kira-kira gitu. Baik. Artinya memang ada sumber yang menyebutnya secara detail ya. Dan ada yang hanya menyebut nama saja. Nama wilayah. Ya. Baik, Pak Yar, tadi di awal sudah disebutkan bahwasanya kan tim di tahun 2024 ini sudah ada turun untuk yang ya. Pertama sekali ya. Yang kemudian nanti akan turun lagi ya, ya. Untuk yang kedua kalinya begitu. Turun yang pertama sekali tim di tahun 2024 ini ya. Apa yang dilakukan dan apa yang ditemukan Pak Yar? Mungkin boleh diberitahukan kepada penonton-penonton ya. Kita agar semakin penasaran lagi mungkin ya. Terobati penasaran ya. Silakan Pak Yar. Baik, di pertengahan bulan kedua Agustus itu kami turun pertama kali. Target pertama dari ekspedisi kali ini adalah penelitian terhadap paret kuno Candi Sintong. Nah, karena penelitian selanjutnya sebelum-sebelumnya sudah menentukan struktur Candi 1, struktur Candi 2, kemudian pura tapak Mahligai, dan paret kuno ini hanya di bagian depannya aja, tapi tidak tahu ini arah paret kemana nih. Jadi masih penasaran Mas, karena dari sisi timur candi itu mengarah ke Semak Blukar. Kemudian di sebelah kanan, itu ada perkebunan karet dan perkebunan pepohonan lain lah, perkebunan warga. Tapi itu juga belum tahu mana hulunya atau kemana hilirnya nih. Baik, Pak Yar, mohon maaf saya potong. Ini menarik ya, sebelum ke penjelasan lebih lanjut ya. Tadi Pak Yar sebutkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya itu atau ekspedisi sebelumnya itu ada yang sudah menyebutkan struktur candi, iya, tapak candi, tapak Mahligai dan sebagainya. Berarti memang tempatnya sudah ditentukan. Sudah dapat. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau tempatnya sudah ditentukan, apakah dia berstatus sebagai cagar budaya kah atau sebagaimana? Oh iya. Boleh jadi, diinformasikan Pak Yar. Informasi tambahan ini. Wilayah itu cukup luas kami lihat ketika datang pertama kemarin di pertengahan Agustus. Memang targetnya itu adalah parit kunonya, tapi melihat kondisi yang luas itu bahwa lokasi itu sudah ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Situs cagar budaya ini terdiri dari beberapa benda cagar budaya. Ini klasifikasinya. Dari situs ini terdapat itu ditetapkan melalui SK Bupati Rokan Hilir. Baik, tahun? Di tahun 2023. Baru ditetapkan statusnya. Nah, dari situs itu terdiri dari 5 benda. Pertama, Candi 1, struktur Candi 1. Tidak menyebutkan kata sintongnya nih. Dari apanya? Karena Candi 1 Candi 1. Ya. Kemudian struktur Candi 2. Kemudian ada tapak Mahligai. Ada kolam Putri Hijau. Kemudian ada parit kuno. Nah, ini 5 benda ini masing-masing punya SSK, kemudian menjadi satu SK lagi namanya SK Situs Cagar Budaya Candi Sintong. Candi 1, Candi 2, Tapak Mahligai, Kolam Putri Hijau, dan Parit Kuno Sintong. Berarti Candi 1, Candi 2, dan Tapak Mahligai, kemudian Kolam Putri Hijau. Ini bentuknya macam mana? Apakah memang hanya tapaknya saja atau sudah dibangun semacam replika atau yang bangunan-bangunan yang menyerupai bentuk asli atau hanya sekedar tapak-tapaknya saja Pak ya? Jadi untuk kondisi sekarang ini bangunan Candi 1, Candi 2 dan Tapak Mahligai itu sudah sangat sulit melihat bentuk candinya. Karena kondisi ini terjadi mungkin ketidaktahuan beberapa pihak. Batu bata di sana itu sudah sangat berserak-serak dan kalau dibilang kayak jadi gundukan tanah ya, gundukan tanah. Walaupun ada beberapa batu masih tersisa,
penelitian selanjutnya mungkin akan terjadi revitalisasi bentukannya. Jadi dilihat bentuk dari kajian-kajian sebelumnya mungkin ada gambar yang akan bisa direvitalisasi atau direkonstruksi ulang bentukan candi. Termasuk nanti beberapa pendapat masyarakat macam mana bentuk candi zaman dulu segala macam. Tapi kondisi sekarang memang batu bata itu terserak dan kalau kita lihat sepintas ya seperti gundukan tanah aja. Tapi itu sangat berharga sekali walaupun bentuknya seperti itu. Baik, baik. Ya. Berarti ada dua candi ya Pak ya? Ada dua candi dan satu tapak candi maligai. Satu, candi dua, itu dekat. Tapak maligai ini maksudnya apa? Tapak maligai sekarang bentuknya juga seperti gundukan tanah, berjarak sekitar 200 meter dari candi kedua. Apakah tapak maligai itu berbentuk, digunakan sebagai rumah atau apa nih? Ya. Dulu disebutkan dalam prasasti Perlak Dolok adalah itu suatu persembahan kepada putri yang diterima oleh Dipangkara menggunakan bahasa-bahasa nama zaman dulu ya. Nah, kondisinya tapak maligai ini menjadi sebuah hadiah kepada seorang putri. Walaupun nanti di dekat candi ada kolam putri hijau. Kolam putri hijau ini digunakan untuk kondisinya kajiannya belum sampai fungsi. Fungsi kolam ini apa? Belum apakah dapat untuk mandi? Apakah untuk mandi aja? Seperti apa? Apakah untuk mengambil air aja? Sama kondisinya terhadap parikuna ini. Ini fungsinya dahulu ini itu apa? Disebut parit kuna atau parit kuno? Dalam dunia arkeologi, mereka lebih menggunakan yang kalau dalam kamus tidak baku nih. Dalam kamus KBBI tidak baku, dalam arkeologi menyebutkan parit kuna. Parit kuna. Nah, kalau dalam KBBI kita menyebutnya kuno. 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 Ya. Lebih banyak. Atau kuno. Dia nama. Bukan nama. Memang kebiasaan dalam oleh para ahli arkeologi menyebutkan kuno itu adalah kuna. Oh. Ya, ini baik, kebiasaan baik. Mereka aja. Walaupun belum masuk dalam KBBI ya, menggunakan baku tidak bakunya gitu. Itu penyebutannya. Baik, baik. Menjadi satu informasi yang berguna sekali ini Pak Yar untuk penonton-penonton sekalian, terutama bagi warga di Provinsi Riau, terkhusus sekali bagi warga di Kabupaten Rokan Hilir ya, bahwasanya lima benda yang disebutkan tadi, candi 1, candi 2, kemudian tapak maligai, kolam putri hijau, kemudian parit kuna, ini menjadi satu lokasi yang sudah menjadi situs cagar budaya Rokan Hilir. Rokan Hilir di tahun 2023 yang SK-nya oleh Bupati Rokan Hilir begitu. Dan tadi disebutkan oleh Pak Yar kondisinya memang masih tidak berbentuk seperti candi tidak lagi. Tidak berbentuk seperti candi dengan begitu. Batu-batu yang berserak. Baik. Kita tinggalkan itu sebab kalau kita rangkai satu persatu tuan-tuan dan puan-puan, ada nama putri di situ berarti ada sebuah peradaban di situ, manusia ya. Di sana. Manusia di situ, apakah itu dulunya ada kerajaan kah disebut, karena putri pasti ada raja ya. Begitu ya. Nanti akan sampai pertanyaan saya ke situ Pak Yar, tapi saya ingin mundur sedikit. Ekspedisi yang dilakukan di tahun 2024 untuk kali yang pertama itu tentu dilakukan persiapan-persiapan. Betul. Melibatkan sejumlah pihak. Mungkin boleh Pak Yar jelaskan hal-hal tersebut nih. Iya. Jadi pada ekspedisi awal kemarin di pertengahan Agustus itu masih ekspedisi awal ya. Nanti kerja beratnya, kerja utamanya nih pada hari besok tanggal 2 Oktober kami akan berangkat ke sana. Mohon doanya keselamatan kami di sana dan moga dapat bermanfaat lebih bagus ya kajiannya. Besok tanggal 2 kami berangkat, itu adalah pekerjaan utama selama 10 hari di sana di Candi Sintong untuk meneliti kondisi kawasan tersebut terutama di parikunanya dengan membawa banyak peralatan nih. Jadi terutama untuk dokumentasi kita bawa berbagai kamera nih untuk dokumentasi video dan foto. Nah, di video ini akan dibuatkan sebuah film dokumenter yang akan dipublikasikan sekitar akhir November. Nah, untuk tim-tim arkeolog itu mereka biasanya membawa peralatan-peralatan manual. Biasanya membawa teodolit segala macam ya. Jadi ada tim arkeolog. Ada tim arkeolognya. Timnya ada berapa bagian? Ada sekitar 18 orang ini. Oh, ada yang untuk membaca kontrak
kontur tanah, tinggi rendah tanah, untuk membawa meteran, termasuk kita menggunakan masyarakat sana untuk melakukan tebas. Parit itu ditebas, semak-semaknya, untuk menentukan arahnya kemana nih. Arahnya kemana, jangan sampai salah arah kita. Bahaya pula nanti kan. Ada satu hal yang menarik dari tim ini adalah dibawanya satu teknologi terkini. Teknologi ini disebut LIDAR, Light Distance and Ranging, yang ditempatkan pada sebuah kamera. Kameranya ini berteknologi laser, jadi bukan kamera seperti biasa. Kamera ini teknologinya laser, yang ditempatkan pada pesawat nirawak. Pesawat nirawak yang biasa kita sebut tuh drone ya. Drone-nya cuma agak besar. Agak besar ditempatkan kamera tersebut. Fungsi alat tersebut? Fungsi alat ini adalah untuk men-scanning. Scanning mesinnya apa ya? Untuk memindai seluruh kawasan itu seluas hampir 50 hektar. Luas sekali. Sangat luas sekali ini. 50 hektar untuk men-scanning bentukan tanahnya. Nah, dari scanning ini atau dari pindaian laser ini akan dapat ditentukan atau dicurigai dulu mana yang buatan manusia, mana yang buatan alam. Baik. Dari bentukan-bentukan tanahnya. Nah, setelah itu dapat dan datanya sedang kami olah juga nih, baru akan diteliti ulang oleh tim lapangan. Tim lapangan, jadi misalnya dari hasil lidarnya itu menyatakan di sini ada petak kolam nih, atau petak bangunan. Baik, baik. Nah, yang tim lapangan oleh manusia begitu ya. Yang dibuatnya curigai dibuat oleh manusia. Dicurigai. Tim lapangan akan melihat ke lapangan, apakah benar nih petaknya, apakah bangunan, apakah ini bangunan atau bentuknya apa, atau memang ada struktur batu bata lagi nih. Nah, itu yang akan diteliti, termasuk targetnya adalah menentukan kemana arah parit kuna ini, ke sungai kah atau kemana kah. Nah, dari teknologi lidar ini akan lebih cepat membantu tim yang ada di lapangan. Nah, tim ini dibantu tim ekspedisi ini secara luasnya dibantu pertama dari Indonesiana dan LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di bawah Kemdikbud RI. Kemudian untuk drone ini dibantu dari Organisasi Riset dan Penerbangan Antariksa di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian tim ini banyak bantuan nih sebabnya nih dari sinergi antar organisasi, antar lembaga. Antar lembaga. Ada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 4 Riau Kepri. Kemudian dari tim ahli arkeolog ini dibantu dari Universitas Jambi, khususnya dari Fakultas Arkeologi. Nah, mereka punya banyak ahli di sana, kita minta bantu di sini. Kemudian nanti ada dari Asosiasi Tradisi Lisan, karena kita melihat peradaban manusia. Mereka ini budaya-budaya apa yang kemungkinan zaman dulu ada. Baik. Ataupun baik. Sekarang masih ada. Terkhusus lagi nanti kerjasama dengan Dinas Kebudayaannya Rokan Hilir dan tentunya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Wah, luas sekali. Luas sekali. Banyak yang membantu ini. Artinya ini adalah ekspedisi peradaban yang difokuskan di seputar kawasan Candi Sintung ini. Tapi menarik tadi adalah parit kuna ya. Nanti kita bahas sedikit tentang parit kuna ini, fungsinya apa. Dan sedikit nanti saya akan bertanya kepada Pak Iyar terkait dengan fakta-fakta yang ditemukan. Apakah di situ candi, biasanya kalau candi ini adalah diperuntukkan untuk beribadahnya sebuah agama, ya, apakah itu agama Buddha atau Hindu atau dan lain sebagainya. Kemudian apakah ada masyarakat-masyarakat tua tempatan yang mungkin sempat bercerita, oh memang di sini dulu cerita-cerita dari warga lokal ada candi dan lain sebagainya. Nah, nanti kita tanya kepada Pak Iyar. Tapi kita rehat dulu tuan-tuan dan puan-puan sembari mendengarkan lagu yang kedua bertajuk Cinta Dulu Cinta Sekarang, masih bersama Puan Diana dan Sanggar Latah Tuah. Memang susah.
sudah diasuh, pantang larang dipegang teguh. Bumi sungguh cinta dulu, adat dan resam budaya Melayu. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kita lanjut kembali berbincang bersama Pak Yar, ya, atau nama lengkap beliau adalah Shah Yarwan Zam, tim ekspedisi Candi Sintong tahun 2024 yang pada tanggal 2 Oktober akan datang, akan turun lagi untuk kali yang kedua untuk melakukan hal-hal yang memang sangat penting untuk dapat mengungkapkan fakta-fakta di lapangan begitu. Saya sempat terlupa tuan-tuan dan puan-puan, kalau berbicara tentang peninggalan-peninggalan sejarah ini, kita pasti penasaran, ingin tahu usianya berapa, ya. Kalau Candi Sintong ini sudah dapat perkiraan ditemukannya atau usianya berapa tahun, Pak Yar? Jadi kalau kajian terhadap umur, kalau di dalam bidang arkeologi tersebutnya uji karbon C, untuk Candi Sintong ini belum dilakukan. Tetapi dari temuan-temuan kami, berdasarkan beberapa studi literatur, didapatkan bahwa Candi Sintong itu sudah tersebutkan di, atau wilayah Rokan ini sudah tersebutkan dalam Prasasti Porlak Dolok di tahun 1245 Masehi. Berarti sekitar 800 tahun, ya. Nah, kemudian ada lagi satu yang tertulis di Daun Lontar, dan ini cukup terkenal nih, namanya Desa Warnana, atau orang sebut Kitab Negara Kartagama, di tahun 1365, yang menyatakan wilayah-wilayah yang ada manusianya dan peradabannya di Sungai Rokan, Siak, ataupun wilayah lainnya yang sekarang posisinya di Provinsi Riau. Jadi kondisi-kondisi seperti itu yang
menjadi apa ya, perlu diteliti lebih lanjut. Khususnya misalnya tadi kalau kalau ada peradaban manusia, apa sih fungsi, apa guna paret yang ada? Karena manusia kita butuh air pasti, butuh air. Jarak Candi Sintong dengan Sungai Rokan itu sekitar 400 meter, tapi kenapa masih ada paret digunakan? Nah, ini menjadi suatu apa ya, bahan pikiran bagi kami, tim ekspedisi ini, tim kajian ini, apa fungsi paret dan peradaban manusia terhadap kemungkinan ada airnya di situ segala macam. Baik. 1200-an. 1200. Sudah disebut. Berarti kan jauh sebelum itu sudah dibangun. Jauh kan, sebelum itu biasanya kan dibangun dulu, ada peradaban dulu baru ada diceritakan. Betul. Ini diceritakan di Prasasti Perlak Dolok 1200 ya, dan juga ada di Lontar tadi ya. Timbul pertanyaan, prasasti yang disebutkan tadi itu prasasti dari mana? Kemudian Lontar yang disebutkan tadi itu di Negara Kertagama ya. Berarti kan ada hubungan antara peradaban di seputar candi dengan kerajaan-kerajaan lain. Sekitarnya. Kalau tidak ada hubungan sama sekali, mungkin tidak akan disebut begitu, Pak. Betul ya. Sekali. Macam mana penjelasan itu? Ya. Jadi Perlak Dolok ini mungkin di orang kita Riau ini agak aneh namanya. Tapi sebenarnya barangnya tidak jauh lokasinya, masuk di wilayah Sumatera Utara, di atas dikit Rohil. Itu ada nama satu daerah namanya Perlak Dolok. Dan prasastinya sekarang disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia Jakarta, ada di sana. Nah, mungkin lebih aneh lagi gini, Lontar yang orang sebut Negara Kartagama itu ada dulunya di Lombok, kemudian dibawa ke Belanda dan akhirnya sudah diserahkan lagi ke pihak Indonesia. Itu menceritakan tentang kejayaan Majapahit, kejayaan Majapahit, dan daun Lontar ini sekarang tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta juga. Nah, di situ antara apa hubungannya Majapahit dengan Sintong ya, Bira. Nah, dan ke beberapa kerajaan. Apakah pernah orang Majapahit datang ke sana, Sintong gitu, bertransaksi, berdagang dan lain sebagainya? Betul. Ya? Nah, dalam Lontar itu sebutkan bahwa Sintong, Siak atau beberapa daerah lain di yang Riau kita sebut sekarang itu berada di bawah lindungan Majapahit. Nah, berarti ada semacam kerjasama, dibilang tunduk mungkin tidak juga kali ya. Memang butuh kajian lebih lanjut tuh. Tapi ada hubungan nih antara Majapahit di zaman 1300-an dan sebelumnya itu Perlak Dolok yang kerajaan di atasnya, ada kerajaan Pane di atasnya lagi, itu sudah terhubung dengan wilayah-wilayah Sungai Rokan, termasuk yang peradaban manusia di dalamnya, termasuklah Candi Sintong di dalamnya. Begitu. Diyakini ada hubungan. Hubungan, sangat ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan tidak akan diceritakan di dalam sebuah prasasti. Prasastinya terbuat dari batu. Kalau yang di Lontar tadi terbuat dari daun lontar. Kalau tidak ada hubungan, tidak akan mungkin para penulis prasasti tersebut dengan beragam bahasa yang ditulisnya, ada bahasa kalau di Perlak Dolok menggunakan bahasa Tamil dan Melayu tua, kalau di Negara Kartagama menggunakan bahasa Sanskerta, kalau tidak ada hubungan tidak akan pernah mereka tulis. Betul. Gitu. Termasuk laporan-laporan dari Belanda tadi, berarti pernah orang Belanda datang ke sana dan melihat candi itu berarti. Iya. Betul. Kalau untuk yang Belanda ini sepertinya dapat tugas keliling-keliling tadi. Selain pengamatan dan pengamatan juga perlu dilakukan terhadap selain mereka mencari kekayaan alam untuk diperjualbelikan, baik itu rempah segala macam maupun kekayaan alam lainnya, mereka juga mengirimkan beberapa peneliti untuk melihat bagaimana peradaban manusia di tempat mereka ditugaskan. Nah, misalnya jauh sebelumnya dari tahun 1600 sudah sampai ke Ombilin nih, kemudian sampai mereka turun ke bawah di Muara Takus. Nah, kemudian di tahun 1914 mulai mereka masuk ke Sungai Rokan. Selain Siak udah lama lah mereka kenal, Bengkalis mereka udah lama lah kenal. Nah, di Sungai Rokan ini mulai tercatatnya nih di 1900-an yang kami temui. Mereka sudah masuk ke dalam dan untuk melihat, mendengarkan cerita masyarakat, kemudian mencatatnya, kemudian melaporkannya. Baik. Nah, itu dia. Baik. Kita coba bahas yang lain ya Pak Yare, tapi masih dalam lingkup Candi Sintong ini. Kalau disebut candi, tentu dia berkaitan dengan rumah ibadah agama tertentu begitu ya. Dan dalam penelitian yang dilakukan, apakah
berhasil menemukan ini adalah rumah ibadah agama tertentu, dan kemudian pertanyaan saya, apakah di situ ada kerajaan juga di situ? Ya. Baik. Seperti apa Pak Yan? Ya. Kalau dalam literatur kami belum menemukan nama kerajaannya, tapi yang lebih luas jauh ke hulu, kerajaan Rokan, itu jauh di hulu. Apakah ini di Sintong ini menjadi bagiannya, tapi kalau dilihat dari alirannya menjadi bagian dari kerajaan Rokan yang ada di jauh di dalam. Penyebutan-penyebutan ini, baik yang oleh Belanda maupun yang setelahnya itu, sangat mengidentifikasikan sebagai satu struktur bangunan, struktur bangunan yang menjadi yang namanya candi biasa menjadi tempat pemujaan, menjadi tempat pemujaan. Walaupun beberapa pendapat menyebutkan itu hanya sebuah susunan bata atau segala macam, tapi yang namanya candi akan menjadi terhubung dan sangat terhubung dengan baik Hindu ataupun Buddha sebagai tempat-tempat mereka melakukan sembah. Baik itu kita sebut nama pemujaan apa segala macam, termasuk misalnya ya kalau di Mortakus ya tempat mereka beribadah juga seperti itu. Nah itu kan peradaban-peradaban zaman dahulu, peradaban zaman dahulu yang masih mungkin beragama Hindu-Buddha, kemudian sudah berkembang sekarang menjadi penganut Muslim segala macam. Nah itu tetap ada sampai sekarang, dan kok kami berharap itu tetap dipertahankan, gitu. Karena itu akan menunjukkan adanya sejarah-sejarah zaman dahulu, bahwa kita ini juga pernah berubah. Peradaban manusia itu sudah lama ada di sini, itu dia. Baik, baik. Berarti memang identik dengan tempat pemujaan agama-agama tertentu yang tadi disebutkan. Pertanyaan saya kemudian begini, Pak Yar. Apakah ada cerita-cerita masyarakat sebagai orang-orang bercerita, orang-orang tua bercerita terkait dengan Candi Sintong ini seperti apa? Mungkin apa pernah ditemukan seperti itu? Kalau kami datangi kemarin dengan beberapa para tetua di sana, ada dua hal yang menarik diceritakan. Pertama tentang legenda rakyat Putri Hijau. Putri Hijau ini seperti ada sebuah kerajaan di sana yang punya putri cantik segala macam. Ini masih legenda ya, dengar yang mungkin perlu kita kaji dalam bentuk secara ilmiahnya ya, tapi bisa jadi berdasarkan itu jadi dasar untuk penelitian lebih lanjut. Legenda ini tentang seorang putri yang menggunakan kolamnya untuk melakukan aktivitas, mandi apa segala macam. Yang cerita kedua adalah ditemukannya beberapa emas di wilayah Sintong ini. Termasuk juga di wilayah Sedinginan. Dan beberapa temuan emas itu tersimpan di Museum Sang Nila Utama. Ada beberapa mangkok, itu mangkok emas itu ada di Museum Sang Nila Utama. Nah, lihat dari tinggalan-tinggalan ini menyatakan ini peradabannya tidak bukan sekedar peradaban manusia biasa. Karena ada emas. Ada emas. Berarti dan ada kekayaan. Ada kekayaan. Nah, dengan kekayaan berarti ada manusia yang banyak di sana. Jadi mungkin jadi wilayah ini seperti yang kami lakukan pindai menggunakan lidar ini menjadi benar adanya bahwa wilayah itu adalah wilayah yang luas dengan manusia, jumlah manusia yang banyak. Dengan menggunakan parit sebagai pengairannya ataupun penggunaan lain, ini wilayah yang sangat luas dan sangat tua. Berarti yang menjadi pertanyaan publik atau masyarakat yang menonton kita pada petang ini, mudah-mudahan dapat terjawab dengan ekspedisi yang dilakukan nanti adalah apakah di situ ada kerajaan? Ya. Sebesar apa kerajaannya? Kemudian bagaimana peradaban di kerajaan tersebut? Dan kalau bukti-bukti peninggalan yang sudah disebutkan semacam emas, ya ada mangkuk emas yang ada di Museum Sang Nila Utama, ini juga menjadi satu bukti bahwasanya memang ada peradaban yang ada di situ ya. Betul sekali. Selain itu apa yang akan diungkap nanti dalam ekspedisi kita ini selain hal-hal yang sudah disebutkan tadi? Apa fakta-fakta yang akan disampaikan kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban setelah melakukan ekspedisi ini, Pak Yar? Ya, jadi selain kajian terhadap tinggalan-tinggalan arkeologis juga kami akan melakukan kajian-kajian budaya. Terutama kondisi sekarang ini kalau di Kemdikbud itu atau Dinas Kebudayaan itu ngurusi dua, benda dan tak benda. Kalau benda namanya cagar budaya, kalau tak benda namanya warisan budaya tak benda. Nah, dalam sekali ekspedisi ini mau
Dua-duanya kalau bisa dapat. Bisa dapat. Karena sekali datang. Ya? Ya, sekali dayung 2-3 pulau lewat ya. Jadi memang target utamanya adalah di benda-benda tinggalan arkeologis, kemudian yang kedua adalah warisan budaya apa yang masih ada di sana. Kami dapat informasi adanya satu syair di sana namanya Ulak Bosa. Selain nanti ada, kalau yang bilang lebih luas tuh di atasnya ada Antokopa segala macam. Nah, Ulak Bosa ini jadi penasaran bagi kami yang masih baru dengar itu ada, dan bagaimana syairnya juga mungkin akan kami rekam dan menjadi bagian dari video dokumenter ini. Nah, itu yang akan kita coba gali nanti kalian di sana. Jadi ada yang bersifat benda ya? Benda. Ada yang bersifat tidak benda. Tak benda. Saya membayangkan Pak Yer ya, tentu banyak sisi yang dapat diungkap. Sebuah peradaban yang besar tentu ada sejarahnya, ada kebudayaannya ada di situ, sastranya ada dan sebagainya. Nah, ini menjadi hal yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nah, tapi kita tunggu ya. Dokumenternya akan selesai akhir November. Akhir November. Mudah-mudahan itu dapat kita nikmati sebagai sebuah tambahan informasi dan wawasan tentang peradaban yang ada di Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, tepatnya di Sintong. Rokan Hilir, Candi Sintong. Tapi namanya memang sudah disebut dalam SK Cagar Budaya itu Candi Sintong. Candi namanya. Sintong disebutkan dalam SK Cagar Budaya tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Bupati, dan tahun ini administrasinya untuk naik tingkat ke provinsi menjadi Cagar Budaya tingkat provinsi. Administrasinya sudah masuk, menunggu tanda tangan dari kepala daerah. Cagar budaya ini ada berapa tingkatan? Jadi ada dari benda, ada dari struktur, kemudian ada yang lebih luasnya namanya situs. Situs terdiri dari beberapa benda, nanti ada satu lagi kawasan. Kawasan ini terdiri dari beberapa situs. Jadi ada beberapa tingkatan. Kemudian dari siapa yang menandatangani, siapa yang mengesahkan ini, ada tingkatan dari kabupaten, kemudian dari provinsi, kemudian dari nasional. Nah, kalau wilayah udah nasional ini, wilayahnya udah lebih luas lagi nih. Misalnya Muara Takus itu sudah peringkat nasional. Nah, kalau beberapa nih masih yang provinsi, nah Sintong ini sedang naik peringkat nih. Dari kabupaten ke provinsi. Menjadi provinsi. Mana tahu nanti ternyata Sintong ini wilayah luas dan berdampak luas bagi bukan hanya provinsi Riau. Nama kita dapat tingkatkan menjadi peringkat nasional. Apa keuntungannya kalau sudah naik level nasional, selain daripada menjadi tujuan kunjungan para wisatawan ya, Pak Yer? Ya, pertama gini, dalam melakukan kajian sejarah ini tidak bisa satu sisi. Ada banyak sisi, termasuk arkeologi di dalamnya, ada budaya di dalamnya. Dan itu sangat beragam topik yang bisa diangkat. Misalnya dari satu benda, satu candi aja, itu bisa beragam yang bisa diangkat dalam kajian-kajian berikutnya. Nah, ketika kajian ini telah publikasi, itu akan dapat dibaca orang. Bisa jadi nanti mereka punya ide baru, pemikiran baru, atau menemukan data baru. Nah, ini bisa menjadi kajian-kajian berikutnya yang lebih melengkapi dari kajian-kajian sebelumnya. Seperti kami sampaikan tadi kan sudah ada laporan nih, sudah ada kajian di tahun 73 segala macam, dan tahun 2004 masih juga dikerjakan juga lagi karena topiknya berbeda dan akan memberikan data baru, memperkaya kasanah sejarah Sintong, Rokan Hilir dan Riau. Nah, ketika orang tahu sejarah ini akan lebih menguatkan identitas daerah kita. Nah dalam pemanfaatannya lebih luas. Nah, ini okay, dengan viralnya sekarang wisata segala macam ya. Dan ketika orang berwisata, berfoto, itu turut menyebarkan bahwa di Riau itu banyak sejarah. Nah, itu tidak hanya sekedar jalan-jalan selfie-selfie, tapi juga ada manfaat yang lebih luas. Itu yang menjadi hal yang mesti menjadi pemikiran kita bersama. Ya, bahwasanya tidak semata-mata sebagai tempat kunjungan para wisatawan, tetapi lebih dalam daripada itu ada sejarah, ada peradaban yang sempat terjadi di wilayah tersebut. Pak Yer, apa kendala-kendala yang sempat dirasakan waktu ekspedisi awal ya? Nah, ini ini boleh diceritakan atau macam mana nih? Kondisi awal wilayah candinya ini daerah candi ini kecil. Mungkin hanya ukurannya 4x4. Tetapi wilayah yang dikaji itu sampai 50 hektar. Ini bikin kendala ya, permasalahan satu dengan harus
berhadapan dengan pohon segala macam, hutan-hutan, walaupun hutan tidak begitu lebat, tapi itu juga menjadi sebuah kendala bagi tim. Kalau di wilayahnya perkebunan masyarakat masih enak nih, masih bisa kita berkomunikasi dengan pemilik lahan segala macam, dan juga bisa sambil mencari-cari nih apakah ada budaya ketika di perkebunan tersebut. Nah, di wilayah yang lebih luas ini satu kendala bagi kami, sehingga membutuhkan orang ramai dan minta bantuan masyarakat di sana untuk mengawal sekaligus ya melakukan penebasan lah untuk ke wilayah-wilayah paret atau lokasi-lokasi yang dicurigai ada tinggalan. Nah, itu dia. Ada yang sudah menjadi rumah orang enggak? Tanpa sepengetahuan begitu. kalau di wilayah Sintong belum. Belum. Nah, kalau di wilayah Sedinginan sudah. Sudah. Ya. Jadi Sintong ini masih. Di Sedinginan apa yang ditemukan? Di Sedinginan ini ditemukan dicurigai candi besar. Oh. Candi besar dengan batu-batu ukuran 20 x 30 cm dengan ketebalan sekitar 8 atau 10 cm. Batu-bata besar ini ciri khas batu-bata zaman dahulu kala. Baik, ini untuk penonton-penonton yang baru saja menonton atau yang dari tadi menyaksikan kita, Sintong dan Sedinginan itu di satu kabupaten. Satu kabupaten. Rokan Hilir, dan betul, kawasannya tidaklah begitu jauh ya. Hanya 8 kilo. Ah, itu dia. Jadi kalau ada di Sintong ditemukan candi dan peradaban yang begitu besar, kemudian dan di Sedinginan sini, ada kemudian candi juga. Di candi juga. Ini kan jadi sebuah pertanyaan nih. Apa yang ingin Pak Ir sampaikan dalam hal ini nih? Jadi pertanyaan kami adalah apakah ada hubungan nih? Satu candi Sintong dan candi Sedinginan. Sintong dengan candi Sedinginan. Atau dia satu wilayah luas. Sama, namun banyak candi yang dengan banyak candi yang ada di dalam-dalamnya. Karena satu lagi, walaupun hanya jarak 8 kilo, kalau jalan kaki memang penat juga nih. Tetapi dia sama kendaraan hanya 10 menit sampai. 10 menit sampai nih. Tapi dia sama-sama di tepi Sungai Rokan, baik, di sebelah baik. Sisi yang sama. Baik, baik. Ini jadi sangat menarik nih kajian-kajian di wilayah Sedinginan dan Sintong. Peradaban pinggir sungai yang ditemukan banyak candi ada. Banyak candi. Baik, situ. Kita berdoa semoga ekspedisi yang akan turun di tanggal 2 Oktober ini lancar dan lancar, sukses, dan banyak mendapatkan fakta-fakta, mengungkapkan fakta-fakta yang menambah khazanah peradaban kita di bumi Melayu ini. Amin. Terakhir Pak Yar, apa yang mau disampaikan? Silakan. Ya, jadi kalau dalam kondisi Sintong zaman tahun 2000-an cukup bagus dari beberapa kajian sebelumnya, kemudian dengan kondisi sekarang yang sudah banyak batu bata berserakan, sedikit saran mungkin ke kalimat motivasi kepada semua orang, sesuatu yang tua itu jika dipelihara akan dapat lebih bermanfaat, kira-kira itu. Wah, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Yar, nama lengkap beliau Syahyar Wanzam. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Pemirsa, penonton-penonton Rona Melayu di mana pun saja berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam Rona Melayu kali ini. Insyaallah kita jumpa lagi dalam program Rona Melayu setiap Senin pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan khilaf adalah kepribadian kami selaku manusia biasa. Lagu terakhir kami persembahkan masih bersama Puan Diana dan Sanggar Latah Tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh.